Oke, jadi balik lagi sama Bram Novendra di sini. Sekarang kita mau TW balik, cabut rak. Kok dimatiin? Nah. Jim, thank you ya. Kita cabut, cabut. Apanya? Oh, bisa sih harusnya ada sopir gua. Cara kita cobain quick shift ya. Tapi di luar tuh becek anjir. Aduh, males banget dah. Tunggu, tadi gear indikator gue tuh ya, yang angka 3 hilang tuh. Aduh. Entah kemana dia, hilang. Macet. Langsung ya. Dah. Oke, gengs. Jadi kita cobain quick shift nih mobil. Aduh, biasanya kalau quick shift tuh harus dari gigi 2 ke gigi 3 lah ya. Kalau dari gigi 1 ke gigi 2 tuh ada yang ngelewati netral kan. Aduh, becek. Nyampe rumah cuci-cuci dulu lah. Coba ya. Anjing, halus banget. Anjing, enak banget sumpah. Gila, gila, puas gua. Rak, sumpah udah enak settingnya, udah parah, enak banget sumpah. Nah, ini gak gimmick, gak bohong ya. Gua kirain bakal senyentak itu, ternyata enggak. Kok di sini hujan? Kita berarti putar balik aja. Karena hujan, kok makin deres. Anjing, enak banget sumpah, demi Tuhan. Kok deres di sini? Ada larangan putar balik kan? Lah. Kok aduh banteng. Sumpah enak banget, rak. Tapi di sana nggak deres sih. Tuh anjir. Gila, enak banget. Enak banget parah. Gak deh, sumpah ekspresi gue apa adanya lah. Manji udah pokoknya. Gila, gila, gila. Gua sumpah ekspektasi gue kayak ya kalau dulu kan di Zena, gue bandingin sama Zena ya, karena gue pernah pakai Zena dan mereknya HM ya, itu lebih murah sih, 3 jutaan. Itu nyentak banget gitu. Kayak bener-bener jatuhnya lu kayak maksa ganti gigi sih, tapi di-cut engine-nya. Kalau ini ada jedanya, tapi jedanya nggak terlalu lama, nggak selama Translogic. Cuma, aduh, gimana ya? Ya enak, pokoknya pas gitu. Di kecepatan, bukan kecepatan, di RPM yang agak rendah. Ini kan minimalnya 3000 ya. Minimal bisa quick shift itu 3000. Nah, di kecepatan yang ntar HP gue kayak mau jatuh deh. Di kecepatan yang lumayan tinggi tuh cepet, tapi kalau di kecepatan rendah tuh kill time-nya juga pas gitu loh. Susah jelasinnya, harus coba, bener deh. Menurut gue sih ini pas, perfect banget, parah. Menurut gue ya. Anjing, enak banget semua. Gila, gila, bener dah. Gak bohong. Harga gak bohong. Jadi pengen nge-shift terus. Wah, gila, the best. Ini bener-bener gimana ya, ekspektasi gue mungkin terlalu rendah ya. Gue ya mengharapkan ekspektasi quick shift tuh yang gue pengen ya kayak gini anjir. Wow, gila, fix minggu bikin konten Pearson, sekarang hari Jumat nih. Wow, gila, 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 the best emang Iron Horse ya, the best emang Iron Horse dan Starland. Gokil, gokil parah sumpah. Nagih, nagih banget parah. Gila bener. Gigi tiganya muncul lagi. Tadi hilang kan, sumpah dari kemarin tuh yang gear indikator gue hilang, tapi gigi tiganya doang. Gokil, gokil bener. Ini nih perfect.
perfect banget, gue nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Wow, gila. Ah, asli enak banget. Enak parah. Udah fix the best lah nih quick shift anjir. Gue jujur belum pernah nyobain Translogic lah ya, cuma kalau gue lihat dari video kemarin tuh woi ngesen dong. Lihat di video kemarin tuh kayak kill time nya lumayan panjang menurut gue gigi tiganya hilang lagi. Quick shift-nya manju. Iya, deres. Gak apa-apa lah, sumpah. Yang penting happy. Gila. Gokil. Aduh, hujan deras lagi. Ya udahlah ya, geks. Semoga kameranya enggak kebasahan. Gila, deras banget, cuy. Ayo. Gua geri kameranya doang. Soalnya gua enggak pakai case yang waterproof. Kayaknya jok gue mulai basah karena biasanya dia nyiprat karena nggak ada spakbor kan, nyiprat ke belakang, jadi gitulah. Sampai rumah ya. Tapi ini hasil detailingnya mantap loh. Airnya apa kemarin ya, water bleeding namanya. Jadi airnya ngebulet-bulet gitu. Anjay. Waduh, banjir mampus dah belakang gue. Fuck, rusak semua. Soalnya sebenarnya aneh sih cuacanya. Tadi gue ngeliat di cuaca sih aman-aman aja. Orang tuh kalau hujan kenapa banyak yang nggak lihat spion gitu ya? Semuanya, gue ini selera gue banget ya. Balik lagi, kalau modif kan masalah selera, gue juga gue juga nggak bisa nyamain selera kalian kan, tapi ya ini sesuai banget dengan apa yang gue mau gitu. Bukan hujannya ya, sumpah hujannya sih ngemesin lah. Fix mandi. Aduh, yang bawa anak lagi begini ngeri banget dah. Ini kalau gini mode B aja ya. Ini karena mode di motor ini tuh, ya nggak tahu sih mode di motor lain. Rata-rata sih emang ngatur sensitif gas doang, jadi nggak ngaruh buat quick shift nih. Mode B tetap sama. Buat informasi kalian aja. Kalau hujan mode B. Mode standar gue ngeri bejek tiba-tiba ngesot, mode B aja masih gila. Di gas airnya pada turun semua. Ini sih enak kalau udah detailing tinggal lap doang. Oke, mungkin review segini dulu. Pokoknya gue nggak tahu ya cara menyampaikannya gimana. Yang jelas gue puas banget. Puas, pol 100% puas. Nanti pokoknya kita lanjut minggu aja deh, gimana pas buat San Mori atau pas konten pure soundnya kalian denger sendiri suaranya gimana. Kill time-nya pas banget sih menurut gue. Dan ya udahlah, paling segini dulu. Gue juga udah mau nyampe rumah. Seperti biasa, jangan lupa like, comment, share, subscribe ya. Like-nya sih paling penting. Karena katanya kalau like-nya banyak jadi
muncul di ini cuy. Kalau like video orang banyak tuh muncul di apa sih namanya? Beranda, bukan beranda, apa sih namanya? Ya, muncul di situlah pokoknya. Oke, gitulah. Jangan lupa pesan Om Leo, oke. Hah? Netizen tuh jangan ngentot.